Wa amma ilmu ahwal qalbi dan adapun ilmu keadaan-keadaan hati fa huwa maka dia itu ayarif asyakhsu seseorang mengenal anna lil qalbi bahwa bagi hati akhlaqan mempunyai akhlak-akhlak mahmudatan yang terpuji fayaf'aluha maka ia lakukan akan akhlak-akhlak yang terpuji itu jadi dia belajar akhlak terpuji untuk dia kerjakan ya untuk dia lakukan wa ahlakon mazmumatan dan ada akhlak-akhlak yang tercela fayataba adwa anha maka ia jauhkan daripadanya dia belajar akhlak yang tercela untuk dijauhin kita sudah tahu ini akhlak terpuji kerjain ini akhlak tercela tinggalin amal Ada adapun yang terpuji fakat tawakkuli ala Allah taala maka seperti berserah diri kepada Allah taala Serah diri segala urusan kita wal ikhlasi dan ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas berusaha kita untuk ikhlas semua aktivitas ibadah kita usahakan supaya ikhlas karena Allah nanti hasilnya banyak yakin walhamdi dan memuji ya usahakan kita bisa memuji Allah wasyukri dan syukur sama Allah atas berbagai nikmat kadang kita lupa lagi dapat nikmat kita lupa udah nikmatnya ya sehingga kita nggak mau bersyukur akan nikmat Allah ketika kita ya udah susah udah sakit baru kita ingat jangan sampai begitu nikmat nih kita bisa ngaji kayak begini ditempatkan keadaan seperti ini situasi seperti ini teman seperti ini ini nikmat dari Allah gunakan nikmat ini baik-baik jangan sampai hilang. Ini nikmat dari Allah. Ya, syukurin. Wa taubati minal ma'asi, taubat daripada maksiat. Kalau kita punya dosa, taubat. Ya. Taubat, jangan sampai nggak taubat. Jangan tantara, tantara, jangan. Jangan kita maksiat mulu, jangan. Apalagi kalau udah budaya nih maksiat. Jangan sampai begitu. Nah, kita harus ada punya apa? Ya, keyakinan untuk bisa meninggalkan maksiat itu bisa kalau kita mau Allah kasih nanti. Ya, kayaknya maksiat itu enak, takwa enggak enak. Nanti kalau kita ya kenapa bisa enak? Karena udah biasa. Kita pun kalau udah biasa berbuat takwa, nikmat. Ngaji itu bisa lebih nikmat daripada maksiat. Nuruk kayak begini lebih nik, bisa 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 jadi nikmat lebih nikmat daripada maksiat. Dengan syarat itu maksiat jangan dilihatin. Sama orang punya bini ama ya, orang punya bini dia ngeliatin bini aja yang lain yang lain enggak dilihatin, itu bini jadi nikmat. Tapi kalau umpama dia berbuat maksiat, bini jangan ngeliatin yang ya atau jeliatin liatin juga tapi tidak ada ngeliatin yang lain, itu bininya jadi nggak nikmat. Begitu pula suami, ya apa istri, istrinya ngelihat yang lain mulu, suami jadi nggak enak. Sekalipun lihatnya lewat sinetron, ngeliatin cowok ganteng banget, suaminya nggak liatin, Akhirnya nggak mau ngeliatin suaminya. Nanti suaminya jadi nggak nikmat. Dibalak dengan, ya maksiat itu begitu makanya jangan dilihatin sekalipun di sinetron di TV di HP jangan dilihatin sama dengan kamu ngaji udah tenang ngaji ngaji yang lain tinggalin kalau yang lain kamu kerjain juga ngajinya jadi nikmat tapi kalau kau mengaji tekunin enggak ada maksiat nanti ngajinya jadi nikmat gitu. Ya. Makanan yang enak jangan campur yang kagak enak. Jadi nggak enak tuh makanannya. Tercemar. Ya, jangan dicampur emang enggak enak. campur ini campur ini hilang rasanya sayur toge umpama toge aja udah jangan pakai ini pakai ini togenya hilang yang demen toge ini ya <laughs> ya begitu pula takwa dicampur sama maksiat takwanya jadi enggak enak jadi enggak semangat kenapa ada maksiat hmm. hilangin maksiatnya ngaji ngaji itu adalah ya baik khair jangan campur sama maksiat ketika dicampur sama maksiat ngajinya jadi enggak enak tapi ketika nak ngajinya penuh dengan ketakwaan ngajinya semangat dapatnya cepat ngajinya semangat dapatnya cepat dan mulia begitu Cepat, nikmat kan enak, nikmat cepat lihat kalau makanan saking enaknya cepat enggak rapinya tuh cepat rapinya, perut lagi lapar itu ya, makanannya enak, Masya Allah itu begitu, itu rumus itu, ya rumus coba lah, coba Begitu semuanya, orang tadi, apa, suami istri, udah punya suami, tapi ngeliatin yang lainnya, tinggal demen dia sama suaminya, hambar sama suaminya, atau sebaliknya, suami ngeliatin yang lain, mulu, entar istrinya hambar sama dia. Makanya terjadi apa? Selingkuh. Kenapa? Hambar. Gara-gara apa? Maksiat. Tutup semua yang lainnya. Begitu pula ngaji kita. Ngaji, fokus ngaji. Nikmat yang lain. Kalau ketika dicampur sama yang lain-lain. Enggak -lain, nikmat. Dan akan menimbulkan kemaksiatan. dibanding-bandingin gini-gini akan menimbulkan ini fokus nah itu ini kita sadari dengan ini ini menjadi ilmu jadi ilmu apalagi wal takut takut berbuat maksiat warraja dan roja harapan wa zuhud, wa sabri sabar, sabar, kita begini sabar, 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 mengaji, mau cepat dapatnya nggak bisa, sabar, ya sabar, wal mahabbati dan cinta, cinta, mahabbah, warida dan ridho bil qadai dengan qada. ridho begini. Heeh. Mm -mm. aja sama Allah. ridho Wa zikril mauti ingat mati. Ingat mati. Kita bakal mati. Nah, tapi bukan ingat amati mati doang. <laughs> ya, kita harus apa? Siapin bakal mati. Jangan saya enggak takut sama mati. Tapi belum pakai jilbab tapi berbuat maksiat itu namanya apa keberanian ya <laughs> saya berani masuk neraka tapi maksiat masuk neraka berani ini kan <laughs> ngambul namanya ya ngambul Wakal hirsi dan maka fakal hirsi maka seperti hiris alat tuami seraka atas makanan syarabi dan minuman yang tercela ni wa amal mazmumu dan adapun tercela fakal irsi seperti seraka ala tuami atas makanan seraka makanan dikumpulin semuanya ya oh, makan orang diminta makanan dia enggak boleh ada yang begitu oh banyak banget wasyarabi dan minuman Makarohatil ju'in dan benci sama ya, ya lapar. Ma'an nafihi fahwa idamin serta bahwa padanya ada beberapa faedah di antaranya sifaul ya sofaul qalbi bersih hati warikatuhu lembutnya hati ya wazulun nafsi hinanya diri nafsu wa kasr sya'awati hancurnya sya'awat wa zawalu naumil mani'ati ilangnya tidur yang mencegah minal ibadah dari ibadah kalau ini seperti hiri seraka al-kalami atas ngomong fi ma la pada apa yang tidak ada manfaat li'anna lisana kana lidah afa ya afatin kasiratan Lidah itu banyak ya bencana yang banyak. Lidah itu bencana, ya banyak bencana yang banyak. Wal ghalibu alaihi min yang ghalib atasnya biasanya apa? Al ghibatu ghiba. Ngomongin orang. Ini bencana lidah. Wal kazibu dusta Ini bencana lidah. Wal <tuk> madu ya demen pujian. Rindu senang sama pujian. Wal <tuk> muzah dan berkelakar, bercanda, ya berlucu-lucu mulu. Orang kalau berlucu mulu enggak, enggak wibawa. Waqal ghadabi dan seperti marah. Ya, jangan marah-marah mulu. Ya, marah boleh karena Allah, marah-marah mulu jangan. Ya, jangan marah-marah, sabar, sabar. 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 Sabar, 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 sabar. Gitu ya. Wal hasadi dan dengki apa hasad uh, iri hati. Wal mukhli pelit wa hubbil ja'i cinta sama kedudukan wa hubbid cinta sama dunia. Wal kibri dan sombong. Jauhin sombong. Menganggap diri lebih hebat, jangan begitu. Anggaplah orang lebih hebat dari kita. Anggap orang lebih hebat dari kita. Jadi ketika kita anggap orang lebih hebat dari kita, kita selalu rendah. Ya. Wal kibri dan sombong, wal ujub, ujub, mengherankan diri. Waria dan ria, Jangan ria. Kalau kita ria, orang bukan bikin nama sama kita, gedek. Gedek orang. Niatnya udah sebel. Jangan sampai kita begitu sama orang, tadi gitu sama orang udah. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita begitu. Ya. Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu. Nah kita ria. Jangan sampai kita ria. Orang ria itu bisa kelatan. Hati-hati. Apalagi sama orang yang ikhlas. Jangan coba-coba. ngineng ibadah. Gitu. Ya. Jangan coba-coba ngineng ibadah. Tahu ngin ngineng Kasih tahu. Ya. Itu kelatan. Itu kelatan. Jangan sampai begitu. Seperti kita, ya kita baca di dalam kitab yang kemarin malam Sabtu. Jangan gelar sejadah di depan guru. Kan, kan cakep tuh, tapi begitu jelek. Artinya jangan di dekat beliau kita, ya belaga alim banget ya. Itu beliau bisa lihat kita. Jangan sampai begitu. Beliau bisa lihat kita. Bisa rasain kita. Depan guru jangan seperti itu. Ria. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebersih mungkin. Sebersih mungkin daripada ria Jangan sampai kita berbuat ya. polos, saja polos, dan itu kelihatan orang yang polos. Moga ya. ini, Zanika dan lain-lain. itu, min amrodil kulub daripada penyakit-penyakit hati. Kulubi. penyakit hati itu, kalau ada yang kayak begitu tuh, penyakit hati kita punya kayak begitu, banyak buru-buru kita istighfar, buru-buru istighfar buru-buru istighfar. Jangan sampai nggak istighfar. Dan ya minta sama Allah supaya diobatin untuk penyakit. Dulu ada orang saudara saya. Saya kalau pakai baju koko depan ente apa yang enak mana Sampai begitu saking apa ya saking gak enak ya. Pakai baju koko Padahal kan enggak apa-apa. Saya enggak apa enggak jadi masalah. Tapi dia merasa enggak enak. So, kok, saya enggak enak pakai baju koko depan itu ya. Maafin saya ya. Saya kayak bangatan soleh banget kayaknya. Subhanallah. Sampai ngomong kayak begitu. baru mau pegang tas, mau pegang apa gitu. Enggak berani. Saking apanya itu? Saking dia mawas dirinya saking takutnya, Nah itu hatinya baik tuh orang, -orang berarti pakai baju koko di mana orang kayak begitu Enggak mau ya, sampai ngomong minta maaf maaf saya baju koko alim banget kayaknya saya, <laughs> subhanallah ya, yeah. masya Allah masya Allah ada seorang guru ya murid sama guru muridnya ya. muridnya diundang sama gurunya gurunya minta supaya dibatalin puasanya dibatalin tuh puasanya kenapa karena perintah gurunya nah seperti itu itu enggak gampang itu seperti itu ya ada juga muridnya mau gurunya enggak minta dibatalin tapi paham gurunya kepengen dibatalin. Dia batalin tuh. Setelah itu dia puasa lagi. Gurunya enggak minta dibatalin, tapi karena ya ya rasanya 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 pengen minta dibatalin. Toleransi sama guru, akhirnya dibatalin. Kenapa? Ta'ziman sama gurunya itu seperti itu tuh, tuh dijaga hati-hati yang model kayak begitu. Wallahu a'lam